You're so yummy. Delicious. Do you want to know how to cook chicken in bamboo? Come, I ask my daddy to teach you. Berikut adalah bahan yang kita perlukan untuk membuat bangso ayam. Pertama, kita potong serai dan pecahkan batang serai supaya ianya wangi. Kedua, kita perlukan bawang putih, kupas kulitnya dan letak tepi. Ketiga, kita perlu bawang merah, kupas kulitnya dan letak tepi. Seterusnya, kita perlukan sedikit halia. Buang kulitnya, potong dan kita perlukan lesung batu untuk menumbuk semua bahan-bahan tadi. Setelah selesai, letak di tepi. Bahan seterusnya ialah bunga kantan ataupun bunga kecalak dalam bahasa Iban. Potong kecil-kecil supaya ianya mudah untuk dimakan. Okey, ini ayam tua. Dalam bahasa Iban, ianya dipanggil manuk tuai. Jadi manuk tuai ini ada banyak bulu halus. Jadi kita menggunakan burner untuk membakar semua bulu-bulu yang halus ini. Kemudian kita potong ayam ini pada cebisan-cebisan yang kecil supaya ianya boleh muat di dalam buluh. Seterusnya kita campur bahan-bahan yang kita sediakan tadi, bawang putih, bawang merah dan halia, serai, lemongrass. Seterusnya, bunga kantan ataupun bunga kecalak. Nyaya. Campurkan semua gulai ya. Guna buluh ini, ini agak besar juga ni. Jadi sebelum itu kita letak garam. Cukup rasa. Ini kalaukan semula. Okey, sudah siap. Kita masukkan dalam buluh. Okay. Ayam ni mesti dipotong kecil-kecil lah. Next, kita kena tutup ni guna daun ubi. Bakso sudah masak, so, sekarang kita nak tuang. Jadi
Alright. 你怎么没有喷下去？ 嗯, so yummy. Delicious.